Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian, yaitu wanita tua ini sedih, anak tidak mau berjumpa. Sosial eksperimen daripada channel Aku Peduli. Jangan lupa untuk disupport guys Aku Peduli channel, karena ini baru saja channelnya di hack ya. Jadi buat teman-teman, untuk menaikkan algoritmanya, rekomendasi video-videonya daripada YouTube, nah bantu support, bantu share, bantu like dan komen juga teman-teman. Langsung saja kita play videonya guys, let's go. Allah. Seorang wanita yang berusia meminta pertolongan orang yang tidak dikenal untuk menelpon anaknya, namun dimarahi oleh anaknya sendiri. Saya nak minta tolong telefon anak saya, boleh tak? Berapa umur dia? Saya nak datang rumah dia tapi saya tak tahu dia duduk kat mana. Allah. Saya dari Kedah. Sampai sini saya pun tak tahu nak apa, nak pergi mana, tak tahu nak pergi mana. Allah. Dia tahu ke dah datang? Dia tak tahu. Saya nak datang lama, dia tak balik kampung. Hello. Hello. Kejap. Hello. Halo, Fizi. Ni mak ni. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Ni mak ni. Mak baru sampai dari kampung. Mak nak pergi rumah abang ni. Boleh ambil mak tak? Mak kat mana mak? Aduh, mak datang buat apa? Mak, kenapa mak tak bagi tahu dulu sebelum datang? Mak bukan ke tak tahu yang bini orang tak suka dengan mak. Nanti kita orang gaduh lagi, mak nak kita orang bercerai ke? Tak, mak rindu sangat dengan abang. Dah 3 tahun kan abang tak balik. Mak PKP hari tu pun abang tak balik kan. Lepas PKP pun tak balik. Mak nak jumpa abang sekejap, tak pergi di rumah abang pun tak apa. Mak jumpa abang dekat sini je. Abang dah datang lah. Lepas abang kerja dah datang jumpa mak kat sini. Ada food court kat sini. Aduh, abang tengok sibuk ni buat kerja ni. Mak ni suruh datang, dia pun nak tinggal kerja apa semua. Mana boleh? Mak balik lah dulu. Nanti mak nak datang, mak telefon dulu apa buat. Dah, orang nak buat kerja ni. Mak balik lah. Aduh. Hello. Hello. Assalamualaikum. Sudah? Fizi. Ya, mak ni, mak baru sampai dari kampung. Mak ada dekat, mak tak tahu nak pergi mana. Datang ambil mak kat sini boleh tak? Aduh, yang mak datang tak bagi tahu kenapa? Tak call dulu bagi tahu, tanya orang sibuk ke tak sibuk. Tak. Mak dah lama tak jumpa Fizi kan. Dah 3 tahun Fizi tak balik. Itu PKP lah pun. Mak teringat sangat. Dah kat Fizi dah lama sangat dah. Fizi tak balik. Mak tak faham ke? Orang kerja sibuk lagi pun bini orang kan marah dengan mak pasal kes tu. Mak nak kita orang bergaduh lagi ke? Mak tak tidur rumah Fizi pun tak apa. Mak nak jumpa Fizi kejap je. Tak payahlah mak. Orang tu ada kerja ni. Serabut ni. Nanti lah mak. Aduh, balik mak. Balik. Abang. Ni mak ni. Mak datang dari kampung ni ha. Mak ada ni ha dekat bus stand ni dekat. Datang sini tak bagi tahu. Alah, mak datanglah. Mak ingat dah 3 tahun dah lalu ni abang tak balik. Lepas tu mak teringat dan mak mailah dia apa ni dekat sini nak jumpa abang. Allah. Alah, mak tak pergi rumah abang pun tak apa. Mak jumpa abang sekejap je. Mak rindu sangat dengan abang tau. Orang dah sibuk lah mak kerja. Sekali lah datang beritahu telefon tau. Aduh, balik. Lepas tu, ni makcik nak bayar berapa ni kat adik? Tapi kenapa?
Makcik dari mana? Dari Kedah. Kedah? Makcik datang sini apa? Naik bas. Habis. Eh, makcik macam mana ni ada? Dia macam ni dah kat sini, makcik nak tidur mana semua? Tak apa, tak apa. Nanti tunggulah Kak Rangkut habis kerja dia datang ke sekejap ke. Berapa cik nak bayar kat dia? Tak payah cik. Makcik dari mana? Dari Kedah? Ya. Makcik dari Kedah sampai baru sampai? Ya. Baru sampai. Dia marah. Tak bagi tahu dulu dah dah sampai. Kalau bagi tahu dia, dia tak bagi main. Mana tak bagi. Bagi itu kakak-kakak dia. Makcik Rosana duduk dengan kakak dia. Kakak dia kata mak nak pergi cari dia, mak dia tak bagi mak pergi rumah dia. Tak apa, mak nak pergi tengok jumpa dia 3 tahun tak balik. Bini dia tak bagi mak. Sabarlah cik. Sabarlah cik. Adalah balas tahu. Dah ada gaji besar. Dah. Dah dapat pergi isteri semua. Gaji besar pun tak macam lupa kat rumah. Orang lain pula besar. Tak ke mana gaji besar pun lupa kat rumah. Ya. Tapi dia lelaki. Dia tak boleh lawan macam tu. Kuasa pada dia. Sampai kat sini. Dah asal nak jumpa. Nasib nak marah, mati. Bah, mak abang seorang-seorang yang kat sini. Oh, ni mak ni bang. Mak ni bang. Allah. Adik tapi saya jauhlah sikit, saya kat Kajang. Oh, tak apalah. Tapi wah, tak kat sini. Macam okey, okey. Macam okey. Pula yang lalu. Tak apa, tak apa. Macam okey. 3 tahun macam tak jumpa. Ya, tak jumpa. Ya, pergi. Makcik duduk dengan kakak dia dekat Kedah. Kakak dia bagi duit. Nenek tak nak datang sini. Makcik anak seorang je. Dua lah. Kakak dia, dia yang kecil. Memang dia kecil, makcik sayang dia. Mak. Saya. Ya. Abang kerja kat mana? Kerja kat dia sini je. Oh, dah dekat ni, abang. Kalau mak abang kat sini, tak boleh datang. Siap-siap dimarahin ini ni. Tiba dia cakap tadi, saya pun ingat mak dia. Sebab saya pun cabut tadi, bos tu orang marah apa semua kan. Saya pun tak adalah baik sangat orang nak beritahu. Tapi kerja macam mana pun kita, kalau mak tu ada mata, nombor satu. Kalau tak tolong tu nombor satu. Itu saja. Terbaik abang tadi itu menasihati. Di sini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik padanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibu kamu, ummuka, ummuka."
Ibu kamu adalah manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat baik padanya. Kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian bapak kamu. Allahu Akbar. Terima kasih karena peduli. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, bantu kami dengan menekan button subscribe dan menekan button lonceng supaya Anda tidak terlepas video-video yang lebih menarik daripada Aku Peduli. Terima kasih atas sokongan Anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi social experiment yang menitiskan air mata. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak cakap apa apabila ada anak macam tu dan ada juga isteri yang macam tu, kan? Dia cakap kan mak dia memang isteri dia tak nak mai lah, tak nak lah mak dia mai macam tu dan anak dia pun macam tu juga. Allahu Akbar, na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada anak yang derhaka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, sudah memberitahu kepada kita bahwasannya yang paling utama kita berbuat baik adalah kepada kedua orang tua kita. Ummuka, 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 abuka. Ibumu, 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 kemudian bapakmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahu kepada kita bahwasannya yang paling utama kita berbuat baik kepada orang tua kita, baru sanak saudara kita, baru kepada orang lain. Jadi kalau kita dah berbuat baik kepada ibu bapa kita, maka otomatis kita akan berbuat baik juga kepada orang lain. Tapi kalau terbalik, kepada orang lain kita berbuat baik, kepada ibu kita malah kita derhaka, itulah ya, murka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita dan langsung akan datang kepada kita. Karena apa? Kita tak pernah memperdulikan kedua orang tua kita. Sebab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada ridha kedua orang tua kita. Murka Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Jadi kalau kedua orang tua kita murka kepada kita, maka Allah juga murka kepada kita. Apabila kedua orang tua kita ridha kepada kita, maka Allah akan ridha kepada kita. Itulah kaitan bahwasannya anak dan orang tua itu tak dapat dipisahkan. Doa anak kepada orang tua mustajab, doa orang tua kepada anak mustajab. Sama halnya apabila orang tua itu sudah marah lalu mengutuk anaknya, maka pasti kutukan itu ataupun doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jaga kedua orang tua kita. Jangan derhaka kepada mereka. Sebab kita dilahirkan karena mereka. Dan tanpa mereka, kita tidak akan bisa lahir ke dunia ini. Allahu Akbar. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk lahir ke dunia ini. Allahu Akbar. Okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support Aku Peduli dan juga channel saya. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Buat teman-teman yang belum join, silahkan join di Aku Peduli dan juga di channel saya. Karena dengan join, teman-teman sekalian berkongsi ya, untuk istilahnya berbuat kebaikan. Nah di channel saya ada beberapa pilihan kalau teman-teman nak join. Nah di situ ada pilihan serumpun ya, itu untuk membeli es teh. Terus ada juga istilahnya yang wakaf ataupun sedekah kepada ustadz dan juga sedekah kepada santri-santri yang ada di kampung saya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.